Bupati Bandung Barat beserta jajaran TNI Polri meninjau beberapa lokasi wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Peninjauan ini guna memastikan bahwa penerapan protokol kesehatan di lokasi wisata tersebut telah sesuai dengan anjuran pemerintah. Adanya perubahan level kewaspadaan dari zona biru menjadi zona kuning di kawasan Bandung Barat, di mana kawasan ini terdapat banyak lokasi wisata, membuat pemerintah daerah Bandung Barat semakin memperketat pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan di seluruh lokasi wisata. Terlebih rencananya minggu depan pengunjung asal luar Jawa Barat mulai diperbolehkan masuk ke lokasi wisata. Bupati Bandung Barat berharap seluruh pihak baik dari pengelola lokasi wisata dan pengunjung untuk meningkatkan kedisiplinan guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lokasi wisata. Karena memang sinyal dari Pak Gubernur bahwa di minggu depan ini boleh dibuka untuk luar Jawa Barat. Jadi kita harus diperketat kembali karena ada evaluasi kemarin kita jadi zona biru, malahan jadi mundur ya gitu kan. Jadi harus kembali lagi ke zona biru. Kalau bisa nanti ke zona hijau. Jadi nanti wisatawan yang turun dari manapun di sini tidak ada masalah. Tetapi pengelola sudah bagus kelihatannya, sudah bagus menerapkan protokol kesehatan COVID-19-nya.